Rusia mengeklaim pasukannya berhasil merebut sebuah desa di kota Bakhmut, Ukraina Timur pada Jumat 20 Januari 2023. Desa Klisivka disebut berhasil direbut pasukan Rusia setelah pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики. Sementara itu, klaim Rusia atas perebutan wilayah itu belum dapat diverifikasi secara independen. Pejabat Ukraina pun belum memberikan komentar atas klaim tersebut. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkali-kali menuntut Barat untuk mengirimkan tank bagi pasukannya. Hal itu guna membantu tentara Ukraina melawan pasukan Rusia di medan pertempuran. Namun, hal tersebut dinilai tidak mudah. Sebab ada beberapa faktor penting yang harus dipikirkan sebelum mengirimkan lebih banyak tank ke Ukraina. Seperti jumlah tank yang akan dikirimkan, kondisi tank, hingga pelatihan untuk tentara Ukraina mengoperasikan tank.